Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan iman Islam semoga bisa mengantarkan kita menjadi ihsan dan kita semakin taat melakukan ibadah, karena sebagai hamba, sebagai manusia, kita tak lain diciptakan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yang Islamiah seperti kita rasakan sampai saat ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Patang kita membaca surah Al-Isra ayat 1. Tafsirnya banyak salaman labiah. Patang kita masih di pembahasan ayat. Di dalam tafsirnya disebutkan fa'an'ama 'alaihi bil Isra al-mustamili ala ijtima'ihi bil anbiya wa 'urujihi ila sama wa ru'yati 'ajaibil malakut wa munajatihi lahu ta'ala. Jadi namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan nikmat Allah dengan Isra. Jadi Isra itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu diisrakan karena sebelumnya Nabi Muhammad dihadapkan dengan kondisi berduka, kondisi sedih. Jadi iko menggambarkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad juga mengalami rasa sedih. Apa yang membuat Nabi Muhammad sedih? Yang membuat Nabi Muhammad itu berduka karena orang-orang yang tercinta seperti istri beliau Khadijah dan paman beliau Abu Talib telah berpulang ke rahmatullah. Untuk pobek sedih, untuk pobek duka, maka Nabi Muhammad diisrakan, dilakukan perjalanan, diperjalankannya Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad begitu sayang kepada istrinya, kemudian begitu hormat kepada pamannya. Istri yang berperan mendampingi beliau, mensupport, mendukung perjuangan beliau, Siti Khadijah. Salamu Nabi Muhammad bersama istri Khadijah. Ado Nabi Muhammad babini calai. Kau harus didujuk Allah ke sana, harus jalan ke dinduk. Boleh
ibu-ibu kok paham loh bahwa Nabi Muhammad ketika bersama istri tuanya Siti Khadijah, istri pertamanya itu tidak diduakan, hanya bersama Siti Khadijah lah meninggal rumah, baru beliau menikah lagi dengan putri dari Abu Bakar Siddiq, masih kene baru 9 tahun umur beliau dulu, yaitu Siti Aisyah. Begitu yang lain-lainnya, latar belakang menikahi istri-istrinya yang lain itu tak lain dan tak bukan adalah untuk dakwah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat situasi telah meninggalnya istri tercinta beliau, karena memang Nabi Muhammad di dalam sejarah perjalanan hidupnya memberikan sebuah pembelajaran kepada kita tentang arti kesabaran. Kau bagi bapak-bapak ketika meninggalnya orang rumah, kau ya memang agak tak gagau juga itu. Tapi kan dia masih lu nado leleh, masih aman-aman dia pun. Jadi Nabi Muhammad sabar dengan kondisi tersebut meskipun berdampak kepada leluasanya orang Quraisy. Baswa wa'a malisel basilan tiangan. Ba basilan tiangane. Orang salamoko ketika memandang Nabi, iyo tak pandang pulo dek beliau, dek mereka tu istri Nabi Muhammad. Ba mengkotakah tu? Karena istri Nabi Muhammad baswa wa'a lai ba masyarakat. Kalau baso kampungnya, kabar bayak, kabar buru, di kampung konyole satu. Kemudian beliau menjadi panutan bagi masyarakat Makkah, karena beliau suka membantu, suka menolong. Jadi kalau orang babuik baik, memang akan menerima puluh kebaikan itu, baik dari sisi Allah maupun dari sisi manusia. Agak tak pandang pulo dek manusia bagi mereka yang berbuat baik. Jadi mangko kita yang berbuat baik, memang dipercayai lo dari Allah Taala sekali. Aba lo pandangan manusia terhadap orang yang berbuat baik. Itu contohnya Siti Khadijah, beliau perempuan dermawan, wanita kaya, beliau suka membantu, suka berbagi. Yo agak tak pandang beliau, dipandang dari masyarakat, kemudian masih disegani menjadi wanita terhormat. Nan beliau ko ikut membela, ikut membantu, ikut mendukung perjuangan Nabi. Harto beliau, kemudian oleh perasaan beliau, beliau korbankan. Waktu beliau, beliau korbankan untuk perjuangan Nabi Muhammad. Begitu paman Nabi, paman Nabi Abu Talib itu, meskipun di dalam sejarah disebutkan beliau secara ikrar belisan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi secara keyakinan beliau meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ajaran Islam itu adalah benar. Tetapi beliau tidak mengucapkannya dengan lisan. Karena yang nama iman itu yaitunya dimulai tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amal bil arkan. Diucapkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati, diucapkan dengan lidah dan dikerjakan oleh anggota tubuh. Baperan ketiga muncuang lagi mengecek, mengikrarkan, hati membenarkan, tapi kemudian nampak di dalam kenyataan keseharian. Tergambar, dicaliak, nampak bahwa bentuk perbuatan itu tadi. Nah, begitulah. Dan paman beliau Abu Talib mempunyai peran strategis dalam membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam. Kini Tubana meninggal.
mereka berdua kau telah berpulang ke rahmatullah. Meskipun beliau setelah meninggalnya Khadijah dan paman beliau mencuba untuk berdakwah keluar, Nabi Muhammad pergi ke Taif karena tekanan dari orang kafir Quraisy begitu menyakitkan. Beliau mencuba keluar meninggalkan Makkah pergi ke Taif. Tapi apa yang terjadi? Ternyata orang Taif memperlakukan tidak baik juga Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad dilempar badarah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad menghadapi semua itu dengan kesabaran. Jadi sabar Nabi Muhammad. Lalu kemudian yang melatar belakang juga, karena itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Isra, ada sebuah nilai, ada sebuah keyakinan, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada yang sebaik-baik memberikan pertolongan, tidak ada wali yang terbaik kecuali Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu adalah sebuah nilai, sebuah keyakinan bagi awak. Kau baharu awak ke manusia, kau manusia kau nak kasalah muai dah. Ya tu. Tumah Khadijah, tumah paman beliau. Beliau yang mendukung, beliau yang mensupport perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya adalah makhluk dan semuanya punya keterbatasan dan ada batasan waktunya. Tidak ada nan abadi. Nan makhluk ko semuanya akan lenyap. Jadi manusia tidak boleh ada ketergantungan terhadap manusia. Ketergantung itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang awak berharap bantuan dari manusia boleh, tetapi menggantungkan semuanya kepada manusia tidak boleh. Karena beko mengalami sok awak jadinya. Karena tampe awak mengadu itu tadi, manusia lah, orang tua lah, namun semua usianya juga punya batasan. Amakoe dingingi dewa bahwa dikatun orang tua tu kalau lurah nak bawa tulai, ijuk nak bawa segalai, yo kemudian memang dalam potret kehidupan orang memang basilan tiangan itu pulo yang dirasukan di Nabi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad, Allah memberikan sebuah nikmat dituliskan di dalam tafsir surah Al-Isra. Aku ada di dalam tafsir Jalalain halaman 227. Iko fa an'ama alaihi bil Isra, maka Allah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad dengan Isra yang melengkapi pertemuan Nabi Muhammad dengan para nabi-nabi Allah. Jadi ada kesempatan Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau bertemu dengan nabi-nabi Allah, bersilaturahim dengan nabi-nabi Allah, mengunjungi nabi-nabi Allah, berkumpul dengan nabi-nabi Allah. Tentu seyogyanya kita umat dari Nabi Muhammad, ketika kita diberikan nikmat, diberikan kesempatan, kelapangan rezeki, kemudahan-kemudahan, maka seyogyanya kita pun bisa lo bersilaturahim, berkumpul dengan orang-orang yang soleh dalam majelis-majelis ilmu. Itu dikunjungi, itu didatangi, ada aktifnya awak. Batamu awak boku kumpul, karena itulah yang memberikan semacam energi, aura untuk awak senantiasa menjadi orang baik. Karena menjadi orang baik itu dimulai dari niat. Dari niat kemudian digerakkan menjadi sebuah aksi, menjadi sebuah tindakan, dan kemudian menjadi perilaku. Nabi Muhammad pun dimi'rajkan, diangkat ke langit. Nah, jadi mi'rajku naik, diangkat. Apa artinya? Bahwasanya berbuat baik awak, bergaul dengan orang-orang soleh, kemudian bisa mensyukuri nikmat Allah,
mau tidak mau Allah akan angkat derajat Allah. Allah akan berikan kemuliaan. Jadi ternyata kalau maknai bahwa Nabi Muhammad pun di dalam beliau Isra dan Mi'raj, beliau kemudian wa'rujihi ila sama, Nabi Muhammad naik ke langit. Kalau di awak, bahwasanya awak pun akan diangkat, diangkat derajat awak, diangkat kemuliaan, ditinggikan awak, itu Allah yang punya kuasa. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah berikan kemuliaan kepada orang yang dikehendaki, dan Allah akan memberikan kehinaan kepada orang yang dikehendaki. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Semuanya itu adalah di tangan Allah. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Maka awak bersandar memohon itu adalah kepada Allah. Ternyata rahasianya naiknya Nabi Muhammad ke langit, bertemunya dengan Allah, ternyata diawali dengan hati yang baik, hati yang bersih. Maka Nabi Muhammad sebelum beliau Isra, beliau dibedah lo dulu, dibarasian hati. Tentu kita sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya bisa awak diterima oleh orang saleh, orang-orang baik, berhimpun dengan mereka, berkumpul dengan mereka, belajar, bermuzakarah, saling mengingatkan, saling berdiskusi dan saling mengaji. Kemudian Allah akan angkat derajat, Allah akan muliakan. Dengan syarat sebelumnya adalah kita barasian hati. Kita peluan itu doa waktu ni awak bahas supaya hati awak barasian, hati awak tenang, hati awak elok. Kalau di dalam kaji awak, itu namanya di situ yang maksud dengan ihsan. Jadi ketika awak bicara iman, yakin awak dengan Allah, Allah Tuhan awak, tu kemudian awak Islam, Muslim, wak karajun suruh Allah, wak salat, wak puasa, wak zakat, wak haji, kemudian hendaknya mengantarkan awak menjadi ihsan, menjadi orang yang elok, menjadi orang yang baik, orang yang ridho, orang yang sabar, orang yang tenang hati dan barasia. Itu kalaulah hati barasia, hati lah elok, elok awak ke orang, insyaallah orang akan elok lo kawak. Barasiah hati awak ke orang, insyaAllah hati orang juga akan barasiah lo kawak. Ana awak terima ko memang tergantung kepada ana awak samai, ana awak tuai ko adalah tergantung ana awak tanam. Kalau awak tanam kebaikan, maka awak terima kebaikan. Kalau awak bobek baik ke orang, maka awak pun akan menerima kebaikan. Tapi kalau ana awak buai adalah nain dak elok, nak buruk-buruk je, membuat orang dak suka je, anda tersuruh dia buat lain. Berang orang, upik orang, ciracu orang, alai. Sumpahan orang, apa sumpah. Apalai sama sui duit, menggaduh orang je. Ketika sama sui duit, menggaduh orang, merusak je, membuat ibu je, ketika dia mati, ya kecil orang. Deh, alhamdulillah, bersyukur bana wala mati, je. Aman awak ni je. Ya tu. Itu kan gambaran tentang bahawa perlakuan orang kawak tergantung bahawa perlakuan awak ke orang. Apa boleh kita bersyukur pada orang yang seperti itu kalau dia sedapat musibah atau meninggal? Contohnya kemarin ini Luhut sakit semuanya mengamin alhamdulillah. Ya, artinya adalah bahawa awak mensyukuri takatu adalah mengingatkan diri awak, menganang kadiri awak bahwa oh ternyata perlakuan orang kawak kini tergantung kepada perlakuan awak ke orang. Itu pelajarannya, itu rangkuhe kadiri awak, itu menjadi hikmah dan membuat diri awak hendaknya berubah. Karena memang anan wa terima ko laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Ana wa karajuan itu nang kau terima. Baik na wa karajuan sama so di dunia yang berbentuk hubungan sesama manusia,
maupun hablum minallah. Ba'alu hubung awak dengan Allah, kewajiban-kewajiban awak kepada Allah. Nah, jadi awak mencaliak bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan nikmat diisrakan dan diperjalankan Allah, dan beliau berkesempatan bertemu dengan nabi-nabi Allah. Beliau diangkat naik ke langit, dan bahkan waru'yati ajaibil malakut, beliau melihat, menyaksikan keajaiban-keajaiban alam malakut. Wa munajatihi lahu ta'ala, dan bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir ko ada hadis fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, utitu bil buraq, aku didatangkan dengan buraq. Jadi menyebut kata buraq ko iku ada di dalam tafsir, di dalam tafsir ayat 1 surah Al-Isra. Jadi Nabi Muhammad itu didatangi atau diberikan bil buraq, dengan buraq. Wa huwa dabbatun abyad fawqal himar wa dunal bighal. Nan buraq ko tadi adalah dabbah atau dabbah, hewan. Hewan yang warnanya putih. Aku menurut versi tafsir surah Al-Isra tafsir Jalalain. Jadi buraq ko tadi adalah hewan yang warnanya putih, gadangnya vokal himar, dia teh apa namanya itu, lebih gadang dari keledai, lebih ketek dari kudo. Itu kira-kira digambarkan bentuknya, kemudian gadangnya, dan namburak kau tadi adalah hewan dabbah. Nanjale burakko sebelumnya punlah disebutkan pernah juga memperjalankan nabi-nabi Allah sebelumnya, termasuk juga Nabi Ibrahim. Kendaraan. Karena disiko disebutkan nabi itu didatangi atau dijapuian burak. Jadi mengkoe ceramah-ceramah kok kan di dalam kitab Dardir kan ada juga tuh. Ini kok kan di dalam tafsir. Aiko kan dibaca oleh semua ulama, kemudian dipelajari, karena iko tercatat di dalam tafsir Jalalain. Bahkan diawali fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Jadi nabi menyampaikan, tapi tidak ditemukan buruk ke di dunia. Kau ada lah burak kau di dunia, itu di taranah ya, lu burak kau di orang. Di taranah burak. Nah, tetapi Nabi Muhammad kau lah didatangi lah islah, lah tibu je burak tu tadi. Kau kan Nabi mencari tuan pengalaman Isra' beliau. Didatangan kamu burak, tibu burak tu nam burak kau rupue, hewan warnanya putih, kemudian gadangnya lebih gadang seketik dari keledai. Nah, jang kedelai lebih kan. Lebih ketik dari kudo. Nah. Jadi ada nampak demo waktu ketik-ketik dulu di rumah orang nampak takah disebut buruk aja. Wajah-wajah orang ya. Warnanya putih pakai sayur. Kemudian itu kan ilustrasi. Imajinasinya tu. Wallahu a'lam bisawab. Tapi kok kan disebutkan bahwa bentuknya ya da'u hafirahu inda muntaha tarfihi. Jadi farakabtuhu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyolataan anu yang takah wak kini ko dipakaian dulu. Anu itu pakai tampek meletak kaki Nabi adolo letak kaki belanai. Tampai letak kaki di bawah, kemudian duduk Nabi, kemudian diracaknya lah burak ko tadi. Pasar Rabi hatta ataitu Baitul Maqdis. Jadi berjalan Nabi, berjalan
dengan aku sampai aku datang di Baitul Maqdis. Nah, itulah kendaraan Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Jadi dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan kendaraan yang bernama Burak. Ternyata perjalanan Nabi itu tadi memang melewati beberapa titik, melewati disuruh singgah beberapa lokasi yang ternyata mempunyai nilai historis besar. Turun Nabi Muhammad, pertama Inzil ya Muhammad, turun Muhammad pasalir atab, salat dua rakaat. Yaitu yang pertama itu di Yathrib. Yathrib Madinah. Ha, ditanya, ni tahu engkau ke Muhammad indah? Ha, di siku engkau nanti akan hijrah. Di siku engkau nanti akan meninggal dunia. Jadi langkah lompatan yang pertama dari kanan apa? Tampaknya akan hijrah dan idui kamati di kanan di sikunya kamati. Berarti rencana Islam hijrah tu lah dijelaskan tujuannya. Berarti hidup aku harus jalan tujuan. Kemudian berhenti berikutnya di Bukit Tursinina. Tampak Nabi Musa berkalam, berkomunikasi, berdialog. Berarti kan di situ filosofinya adalah awak baraja, tarik mengaji. Lalu kemudian berikutnya berhenti di Syajar Musa namanya, atau di Madian. Ditampak di situ Nabi Syu'aib. Tampak yang kemudian disimbolkan dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa itu menikmati buah dari pohon yang sebelumnya mati kering. Itu ekonomi. Kemudian ada sebuah kota yang namanya Baitul Lahmi, yang kampe disitulah disebut dengan tampe lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Para ulama menyebutkan disitu adalah anang kampe setelah menganai hidup kamati, kemudian belajar berilmu, kemudian ekonomi, kemudian berkeluarga. Jadi ada aspek agama, kemudian pendidikan, ekonomi, kemudian membangun rumah tangga. Dari Baitul Lahmi ke Masjidil Aqsa, disitulah banyak sekali gambaran-gambaran potret perilaku manusia Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad. Lah, panjang waktu hari lah zaman lewat. Intinya wak sampai kini bahwa ada kendaraan yang membawa Nabi Muhammad Isra disebutkan di dalam tafsir namanya adalah Burak. Warnanya putih ya. Kemudian gadangnya lebih ketek dari kudu, lebih gadang dari keledai. Ini kan ada Burak. Ada pesawat Burak ada. Burak itu kan istilahnya cukilek namanya. Pesawat kecepatannya tu secapek mata memandang. Demikian nyanyalah baru sampai Nabi Muhammad diantarkan oleh Burak ke Baitul Maqdis. Ikut tertulis di dalam tafsir Jalalain, tafsir dari ayat surah Al-Isra ayat yang pertama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.